Kami dari kelompok 5, saya Daniel. Saya Josiah. Saya Michelle. Saya Stefani. Saya Felinka. Sekarang kami berada di Kota Tua dan kami akan mewawancarai beberapa orang di Kota Tua tentang Sumpah Pemuda. Nama Mas siapa? Apa? Okay. Menurut Mas, apa arti Sumpah Pemuda? Sumpah Pemuda? Iya. Gue sih ya sebagai ikrar dari pemuda-pemuda Indonesia kalau kita tuh bisa gitu. Kita tuh sebagai generasi penerus bangsa harus ya nggak boleh apatis gitu loh. Kita harus apa? Kolaborasi terus juga berbuat untuk satu negara gitu. Begitu sih. Mas tahu nggak isi Sumpah Pemuda? Apa nggak ya? Apa sih tahu nggak? Boleh sebutin? Apa nggak? Kami putra dan putri bangsa Indonesia mengaku bertumpah darah satu tanah air Indonesia. Kami putra putri Indonesia mengaku berbangsa satu bangsa Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia berjunjung bahasa persatuan bangsa Indonesia. Menurut Mas, Sumpah Pemuda itu penting nggak? Kalau sebagai perayaan penting sih, tapi kalau untuk sebagai perayaan dong nih kita rayain bakal itu doang, nyanyi enggak sih? Karena menurut gua sebagai Sumpah Pemuda cuma kayak perayaannya dong gitu. Jadi kalau setiap hari kita untuk aplikasiin itu dalam kehidupan sehari-hari itu lebih bagus sih daripada perayaan doang. Udah ya Mas, itu aja. Makasih Mas. Nama aku Elita. Mulai Mbak ya, pertanyaan satu ya Mbak. Iya. Apa itu arti Sumpah Pemuda? Setahu Mbak apa? Setahu Mbak. Setahu aku Sumpah Pemuda itu saat pemuda-pemuda sedang mendeklarasikan keinginannya untuk Indonesia itu bagaimana, maka anak-anak muda membuat membuat sebuah kayak perkumpulan mereka untuk gimana sih untuk Indonesia itu bagaimana gitu. Apa isi Sumpah Pemuda Mbak? Tiga-tiganya ini. Iya. Pertama kami bangsa, kami putra putri bangsa Indonesia mengaku berbangsa satu bangsa Indonesia. Yang kedua, kami putra putri Indonesia mengaku berbahasa satu bahasa Indonesia. Yang ketiga, kami putra putri Indonesia mengaku bertumpah darah satu tumpah darah Indonesia. Yang ketiga, penting gak sih Sumpah Pemuda itu? Untuk siapa ini? Maksudnya untuk anak muda apa? Menurut Mbak aja penting gak? Untuk kita mah sebenarnya untuk kita, semangat kita bahwa yang oke, dulu aja pemuda bisa semangat untuk mengedepankan Indonesia itu bagaimana. Jadi untuk sekarang, setidaknya anak muda bisa menyontoh dari pemuda yang zaman dahulu. Kita harus lebih semangat dari mereka. Oke. Ini terakhir ya Mbak ya? Tanggal berapa Sumpah Pemuda? 28 Oktober. Tahun? 1928. Oke, kasih ya Mbak ya? Iya. Nama kakak siapa? Nazla. Menurut kakak, apa arti Sumpah Pemuda? Gimana ya? apa ya, kayak kan biar kayak pemuda-pemuda ini tuh lebih aktif lagi kontribusi kayak gitu kan. Soalnya kan yang dibutuhin sekarang kan anak-anak mudanya yang lebih apa? Lebih banyak
ningkatin ini kan apa sumber daya manusia kayak gitu. Lebih apalagi ya? Ya dengan adanya Sumpah Pemuda itu, jadi pemuda di Indonesia walaupun berbeda-beda kayak suku, agama, ras itu jadi satu diikrarin jadi satu Sumpah Pemuda. Gimana bisa pemuda-pemuda bersatu untuk jadi Indonesia gitu sih. Apa isi dari Sumpah Pemuda? Isi dari Sumpah Pemuda? Isi Sumpah yang kami putra-putri Indonesia. Yang kami putra-putri Indonesia bersumpah bertanah air satu tanah air Indonesia. Kami putra-putri Indonesia berbahasa satu ya. Bahasa Indonesia dan berbahasa satu bahasa Indonesia. Menurut Kakak penting enggak Sumpah Pemuda? Terus alasannya apa? Kalau untuk pengimplikasian di saat ini ya yang sudah kita tahu kayak pemuda-pemuda Indonesia sekarang kan kayak lebih fokus pada individualitas kan, kayak lebih sendiri-sendiri aja. Harusnya dengan pengimplikasian Sumpah Pemuda sekarang kita bisa lebih kayak bersosialisasi dengan banyak orang, nggak hanya individualitas tapi kelompok juga. Gimana caranya untuk membangun Indonesia lebih baik lagi ke depannya itu sih. Tanggal Sumpah Pemuda itu kapan? 28 Oktober. Kasih Kak. Nama Kakak siapa? Nama aku Yonas Situmorang. Menurut Kakak, arti Sumpah Pemuda itu apa? Apa? Arti Sumpah Pemuda. Arti Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda itu ya memiliki arti untuk pemuda supaya bisa cinta sama tanah air, loyal sama tanah air Indonesia. Menurut Kakak, Sumpah Pemuda itu penting nggak? Kenapa? Sumpah Pemuda itu penting nggak? Sumpah Pemuda itu penting. Penting dong. Karena? Karena kalau nggak ada Sumpah Pemuda, nggak ada lagi nanti... pemuda-pemuda, karena dari Sumpah Pemuda awalnya menandakan bahwa Indonesia itu ada sebelum kemerdekaan. Jadi itu penting. Makasih Kak.